males. Majuan bang, besok kan ya. Jauhan sama bang. Sini ya. Pengacaranya siapa? Diwan Sos. Sama itu. Iya. Yo. Yo. Tempat yang tinggi-tinggi. Dapat aku ke masker kan ya? Iya, enggak apa-apa, Bang. Lanjut, Bang. Jadi ini klien saya Indra Unaparte. Indra Unaparte ini dulu ketua Pokja, Porkom Polda Metro. Mereka tahun 2000 mendirikan Ormas OI. Gitu ya. Kemudian dia salah satu sebagai pendiri di antara empat pendiri. Pendiri tiga orang lagi itu adalah Iwan Pals, MDS sama lagi Sepudin gitu ya. Kemudian dalam perjalanannya mereka ini hanya pendiri. Kemudian dibentuk pengurus lain yang bukan di antara empat ini. Tahu-tahu di 2017 siapa namanya? Klinsa ini Indra Munaparte ini menjadi salah satu ketua pengawas tanpa dia ketahui. Dan itu masuk menjadi dokumen negara yang saat ini kita laporkan diduga palsu. Yaitu dokumen negara itu berupa SK Menteri, Menteri Hukum dan HAM, yaitu menjadikan Ormas OI menjadi perbadan hukum atau menjadi subjek hukum. Tadinya itu dia hanya sebatas ormas yang terdaftar di Kesbangpol Mendagri. Tetapi baru diketahui oleh klien saya pada tahun 2021. Setelah diketahui 2021, mereka berusaha menyelesaikan netral mereka tapi tidak selesai, lalu mengadu ke saya di bulan Mei 2021. Setelah mengadu ke saya 2021, saya kasih kesempatan 2 bulan untuk menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan karena ini ormas mereka kan begitu dan mereka sama-sama pendiri. Tetapi dalam 2 bulan itu tidak berjalan baik penyelesaian di antara mereka, maka di bulan Juli 2021 saya mulai mengundang orang-orang yang terlibat dengan dugaan pemalsuan ini. Tetapi tidak ada yang datang. Saya undang per tiga hari sampai 3 kali surat tidak ada yang datang. Karena tidak ada yang datang, maka saya harus memverifikasi setiap sahan surat ini. Apakah surat yang diduga palsu ini bodong atau terdaftar di Kementerian Hukum HAM. Maka saya menyurati Menteri Hukum, menyurati Dirjen Abu. Memang dari kementerian ada kendala, agak lama dijawab, kurang lebih setengah tahun baru dijawab, sehingga kita tidak bisa melaporkan ke polisi. Kemudian dari notaris RI, notaris PPAT RI menjawab, oh, itu saya tidak tahu. Padahal dia yang membuat aktanya, dia yang menerbitkan salinannya. Tetapi dia mengaku terima uangnya, tapi pelakunya katanya karyawannya. Saya kan banyak klien notaris dan PPAT. Notaris PPAT lain berpendapat, tidak mungkin notaris tidak tahu kalau ada upload produk notaris di kementerian. Karena itu pakai password. Artinya walaupun yang melakukan itu asistennya, berarti persetujuan dia. Karena upload di kementerian itu kan ada password. Tetapi yang bersangkutan menulis surat ke saya, tidak tahu bahwa itu ada perbuatan karyawannya. Tetapi sudah mengetahui perbuatan karyawannya, tapi tidak pernah memproses atau tidak melakukan tindakan lain. Atau tidak melaporkan ke polisi dan tidak mau menyebutkan siapa karyawannya itu. Nah, tapi tidak apa-apa, kita tampung jawaban itu. Kemudian kita surati juga Ketua Ormas OI, RL, dia bilang tidak tahu soal pemalsuan. Tetapi kita dapat dokumen elektronik berupa digital yang dia berpidato menyebut-nyebut objek diduga palsu itu. Artinya dia jawab secara tertulis dia tidak tahu, tetapi saya temukan video dia, karena sekarang kan apa yang kita ucapkan kan ada jejak digitalnya kan gitu. Dia bilang, oh sekarang Ormas OI sudah badan hukum berdasarkan SK Menteri nomor sekian. Sedangkan SK Menteri inilah yang diduga palsu. Nah, kemudian mereka juga berkirim surat ke Kemendagri memberitahu bahwa Ormas ini tidak hanya terdaftar lagi di Kemendagri Kesbangpol, tapi sudah menjadi badan hukum Kementerian Kuma. Si ketua ini juga yang RL ini tanda tangan juga memberitahu ke Kemendagri bahwa ya sudah menjadi subjek hukum atau berbadan hukum. Tetapi ke saya dijawab tidak tahu. Nah, apa-apa kita tampung di surat. Nah, kemudian
Karena subjek hukum itu pendukung hak dan kewajiban. Apalagi di era pemerintahan sekarang ini kan seringkali perusahaan bodong, artinya menipu gitu banyaknya, banyak investasi-investasi bodong. Maka untuk mencegah banyak korban atau jangan sampai terjadi korban, maka kita merilis bahwa SK ini adalah diduga palsu. Supaya hati-hati dengan ormas ini yang berbadan hukum ini, karena pengurusnya ini tidak tahu bahwa mereka pengurus. Takutnya nanti ada orang yang merasa korban untuknya kepada klien saya dan kepada dua saksi lagi, karena dua saksi pun mengatakan mereka pun tidak tahu sebagai pengurus. Jadi klien aku tidak tahu kalau dia jadi pengurus. Tidak tahu dia jadi pengurus. Okay. Tidak tahu dia jadi ketua. Demikian juga yang lainnya, tidak tahu juga. Ini yang diduga membuat surat palsu itu siapa nih? Diduga RL dengan timnya bersama dengan notaris RI. Sejak tahun berapa, Bang? Mereka melakukannya itu di tanggal 25 Januari 2017. Tapi diketahui baru 2021. Kok tahu kita kan yang pengurus OI ini istrinya Iwan Fals ya, Bang? Betul. Jadi ada dugaan ke arah sana. Betul. Jadi mereka sudah kita kasih kesempatan untuk apa namanya menyelesaikan kekeluargaan, tetapi mereka tidak mau menyelesaikannya dengan baik. Tapi yang saya lihat ada semacam arogansi senior dengan junior. Jadi kemarin itu kan ada upaya minggu lalu ya, untuk semacam RJ, restorative justice gitu ya. Yang saya amati, ini arogansi yang menonjol. Seharusnya kan oke, sorry lah, kami itu udah memalsu. Solusinya apa? Harusnya kan begitu. Misalnya gitu ya, tetapi ini di dalam RJ ini, saya perhatikan, wah masa gitu aja dipersoalkan. Jadi seolah-olah ini dugaan pemalsuan itu disepelekan kan gitu. Padahal ini dokumen negara, yaitu dokumen Kementerian Hukum Terham dan dokumen notaris. Kan begitu. Oh, jadi ini kegiatannya apa aja sih, Bang? Dulu awalnya itu ormas semacam apa namanya itu pengagum salah satu penyanyi artis legendaris. Fanbase. Tetapi belakangan saya dengar ada bisnis lain. Berbagai bisnis lah. Di organisasi OI. Ya, ada berbagai bisnis, itulah yang kita minta supaya oke. Verifikasi ormas ini setelah menjadi saksi hukum, berapa kewajibannya atau hutangnya kalau ada, berapa asetnya kalau ada. Setelah clear termasuk pajaknya beres enggak? Setelah itu clearance baru selesaikan. Itu yang kita minta, sangat sederhana. Menurut klien saya banyak bisnisnya, tapi sementara belum kita ungkap karena ini masih banyak. Bang, dari tahun 2000. Tetapi yang kita laporkan itu pasal 263 ayat 1 dan 2. Ayat 1 itu membuat surat palsu, ayat 2-nya itu menggunakan surat palsu. Jadi ketika kita bertemu minggu lalu, mereka menyangkali bahwa itu tidak benar. Langsung saya putar videonya. Ini perempuan ini siapa berbaju oranye? Kebetulan orang yang diduga perempuan itu ada di depan saya. Langsung dia panik. Jangan diputar itu, jangan dibahas kan itu. Tetapi kalian bilang tidak benar. Kalau tidak benar, coba dengarkan videonya. Ini surat kepada Kemendagri. Siapa ini ketua ini yang tanda tangan ini? Dia pun tidak mau lihat. Dia mau fokus berbicara kepada klien saya kan. Jadi klien saya itu di depan saya diomel-omeli. Itu aja masih dipersoalkan. Artinya seolah-olah menyepelekan dugaan pemalsuan yang seperti itu. Sedangkan klien saya ketakutannya jangan sampai ini ada investasi bodong atau penipuan atau pemalsuan dokumen lainnya, nanti dia terseret-seret. Karena dia sudah mengetahui, tentu karena dia mengetahui ada dugaan tindak pidana, dia harus melaporkan. Maka kita laporkan pasal 263, junto 264, junto 266, yaitu memasukkan keterangan palsu ke dalam akte notif. Kemudian junto pasal 93, administrasi kependudukan. Karena 2017 itu sudah KTP elektronik. Tetapi 2017, dia ada KTP dibuat atas nama klien saya Indra ini, KTP yang bukan elektronik, KTP biasa. KTP jadul zaman dulu. Padahal 2017, kita sudah KTP elektronik sejak 2011. Jadi melanggar pasal 93, Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang ancamannya 6 tahun. Berarti pasal berlapis siapa, ya, Bang? Pasal berlapis. Pasal berlapis 263, 264, 266, dan 93. Junto pasal 55 S1. Iwan Fals termasuk dilaporkan juga tidak, Bang? Pokoknya yang kita lapor itu RI dan kawan-kawan. Bahkan lebih dari itu, masih ada lagi orang lain itu. Termasuk baik dari ormas OI maupun dari kantor notaris. Kurang lebih 5 nama kita laporkan. Yang
RI dalam arti RI itu RL. RI dan kawan-kawan itu masuk RL masuk. Ada RL, ada RI, ada IF, ada S. Jadi RL, RI dan kawan-kawan, RL masuk I dan kawan-kawan. Iya, dan kawan-kawan itu. Ada dua kubu ya. Saya tidak berbicara kubu, saya hanya berbicara tentang dokumen yang diduga palsu. IF itu Iwan Fals. Ada lah itu. Artinya IF ini penyanyi legendaris. Dan dia di depan kita mengakui, oh itu saya yang menyuruh. Walaupun pelakunya diduga perempuan. Berarti ada keterlibatan sendiri dalam... Ada. Dugaan ada. Nah itulah ranah penyidikan sekarang. Memang ini kita lapor tanggal 23 Januari 2021. Penyidik baru punya waktu hari ini untuk meminta keterangan. Karena kemarin itu kan ada upaya dari pihak lain, penegak hukum lain mau bikin RJ itu. Restoratif justice. Jadi mereka melapor, mereka mau RJ gitu. Mungkin juga santer bisik-bisik di kalangan wartawan bahwa ini sudah kita laporkan dugaan pemalsuan. Jadi mereka memohon untuk RJ gitu. RJ itu restoratif justice. Sebenarnya saya undang, cuma dia bilang saya nggak usah ikut bang. Hari ini minta keterangan dari pelapor. Saya kan melapor untuk nama klien saya. Jadi kami ini advokat ini kan sebagai kuasa berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 tentang advokat berhak meminta keterangan dari siapapun dari instansi manapun, tetapi itu mereka persoalkan. Kemudian mereka persoalkan kenapa kirim surat per 3 hari. Harusnya seminggu tadi saya minta, mana dasarnya per 3 hari? Rekan saya penyidik dari kepolisian malah dilapor tanggal 21, tanggal 22 tersangka saya bilang, jadi tidak ada aturan itu, tidak ceritakan. Kemudian mereka mempertanyakan kapasitas saya bilang advokat itu berhak untuk atas nama klien meminta keterangan, melaporkan dan atau apa namanya itu berkirim surat kan begitu. Begitu. Oke. Baik, terima kasih ya. Oke. Okay. Oh, sekutu saya nggak bawa pakai di luar tadi karena